ada destinasi wisata baru yang patut dikunjungi, namanya Pantai Lumut. Pantai Lumut merupakan pantai baru yang ada di Kabupaten Kebumen. Nama pantai ini memang belum terlalu dikenal oleh para pelancong, khususnya bagi para pecinta pantai. Pantai yang terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Puring ini masih memiliki keeksotisan yang dapat memanjakan mata. Berkunjung ke Pantai Lumut, maka bersiaplah untuk terhipnotis dengan bersihnya pasir yang terbentang luas dan birunya laut berpadu dengan langit yang dapat memanjakan mata setiap orang melihatnya. Tidak seperti pantai lain di Kebumen, di kawasan pantai ini juga bersih dari para pedagang. Para pedagang sendiri ditempatkan khusus di bawah rimbunnya pohon cemara. Tak heran, pantai ini pun mulai ramai dikunjungi, khususnya pada hari libur atau akhir pekan. Sejumlah fasilitas untuk memanjakan pengunjung juga telah tersedia. Mulai dari warung yang menyediakan berbagai kuliner khas pesisir Kebumen, kolam renang untuk anak, tempat bermain, saung, hingga spot foto yang instagramable. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat proses pembuatan garam di kampung garam yang lokasinya masih berada di kawasan pantai. Untuk mengunjungi destinasi ini, pengunjung hanya membayar parkir kendaraan yang sangat terjangkau, yakni Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil.